Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa misayi'ati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana dapat kita berkumpul lagi dan meneruskan kelas pengajian kita. Dan ini insyaAllah minggu yang terakhir, nanti Ramadan kita akan berhenti. Dan kita lepas raya nanti baru kita start semula, okay. Baik, kita masih lagi berkaitan tajuk Kitabul Janayat. Itu yang terakhir kita ambil, itulah berkenaan dengan diat. Benda seorang manusia tadi kalau dia mencederakan seorang yang lain, kalau diat nyawa tu, nyawa kita faham dah 100 ekor unta ataupun, tapi dalam surah Nasa'i hari itu kita baca, walaupun apa kaul qadim Imam Syafi'i, dia membenarkan untuk menukarkan bagi orang yang tak ada unta, tukar kepada 1,000 dinar. Actually mahal tu sebenarnya, okay. Tapi ada yang apa, pendapat kata tak kekalkan dengan nilai unta, nilai unta sebagai nilaian. Okey, jadi pasal dia Nabi tak minta kambing pada orang yang tak ada unta. Nabi letak unta saja sebagai nilaian. Jadi anyway, tak apa, nanti kita bincang yang tu, tajuk tu dah kita bahaskan alhamdulillah. Dan kita dah bincangkan berkenaan dengan orang yang cederakan orang lain. Kalau dia kata duka tadi mendedahkan tulang dia, barulah start kita kira, barulah ada di situ 5 ekor unta. Pecah tulang, untang tu pecah, letak, barulah kita letak 10. Nampak di dalam isikan, nampak sampai ke dalam tu, dari sebagai inilah 15 ekor. Kena otak masuk dalam, dia ukur ke atas, pasal bawah tadi. Kalau ni kata orang tu, kita kata patah kaki orang, kita patah kaki lain, patahkan tulang peha dan sebagainya, pasal tak dapat persamaan. Dia kalau kata atas daripada pinggang sini, dia akan buat balik jari dan sebagainya. Tapi yang paling mudah adalah perkiraan dengan pembayaran. Yang satu jari yang ditentukan adalah 10 ekor unta, 2, 20, 3, 30, sebelah tangan 50, dua belah tangan kira 100, okay. Hilang keupayaan langsung penuh 100. Bahkan kalau ikut pendapat itu, kata kalau orang tu buat 2-3 jenayah, contoh hilang pendengaran, hilang penglihatan, hilang tangan, dia combine. Maka macam disebut oleh itu oleh Umar bin Khattab anhu, dia telah hukumkan dengan bahawa orang tu telah dia buat jenayah pada orang yang lain, dan dalam jenayah tersebut dia kenakan pada orang tersebut. Dia kata yang kita baca hari tu, Umar bin Khattab anhu, bahawa dia qada fi rajulin daraba rajulan, dia tentukan pada seorang lelaki yang pukul seorang lelaki yang lain. Fadah basamuhu wa basaruhu, lalu hilang pendengaran orang sebut dan penglihatan dia. Wanikahuhu, dan kemampuan untuk berkahwin. Wa akluhu, dan akal dia hilang. Pukul teruk sangat sampai hilang keempat-empat benda berkenaan. Qadha bi arba'i diyat, dengan 4 diyat, bukan 1, 4 kali diyat. Sebab dasar pada hilang keupayaan, setiap satu keupayaan tadi dikira 1. Dan keupayaan lain dikira berikutnya. Baik. Jadi kita dah bincang itu alhamdulillah, dan hari ini kita masuk tajuk baru muka surat yang ke-202. Baik. Faslun fasal. Idzaqtarana bidawad dami lausun. Idzaqtarana, bila beriringan bidawad dam dengan dawaan darah ni, atau apa kita panggil tuntutan darah ni, lausun. Lausun kita apa, qarinah ataupun perkara yang menghilangkan dawaan berkenaan. Okey, tengok okey bawah nombor 4. Da'wad dam ai da'wal qatl, da'wa dam ai da'wal qatl. Mana maksud dia da'wad dam adalah maksud dia tuntutan darah ataupun maksud dia pendawaan pembunuhan. Wal laus, laus qarinatun haliyah au maqaliyah. Qarinah yang semasa ataupun kata-kata. Misal qarinah haliyah, an yujada qatil fi qaryatin aw mahallatin bainahu wa baina ahliha adawah. Jadi dia temui orang yang dibunuh tadi pada perkampungan atau tempat yang di antara dia dengan orang penduduk tempat berkenaan ada permusuhan. Ini tanah Arab biasalah. Seorang tu kalau ditemui mati daripada kabilah A, mati di kampung kabilah B. Kerana kampung kabilah B itu semua sekali akan dipersoalkan.
Tapi dan tak ada orang lain ketika itu. Ha, dekat situ kita timbul tajuk. Mana walaupun kita kata dakwah tuntutan darah tadi diiringi dengan benda macam tu, bukan dengan pengakuan tapi dengan qarinah. Kalau ada pengakuan, ada saksi, tak ada masalah. Mudah. Orang tu mengaku saya telah bunuh dan tak ada timbul tajuk. Tapi katakanlah tuntutan darah tadi diiringi dengan benda tadi. Contoh macam orang tersebut di situ, dialah orang yang tapi orang terakhir masalah juga. Dalam perundangan sivil, orang terakhir berjumpa tu dia suspek. Utama. Bahkan dalam kehidupan sekarang ni, suami adalah di antara orang yang paling utama dicari. Kalau bini mati, suami dicari dulu. Betul. Anak mati, bapak dicari dulu. Orang paling dekat dahulu. Kecuali ada benda lain lah. Contoh bapak tak dekat Malaysia ke, lain cerita. Kalau ada, dan orang tu dicari dulu. Dia akan tengok orang dekat. Zaman kita sekarang ni agaknya gila sangat, ramai. Banyak orang gila. Jadi, actually benda tersebut beza. Zaman dulu yang protect kita adalah orang terdekat kita. Tak, zaman sekarang paling cepat bunuh adalah keluarga sendiri. Ini benda macam ni berlaku. Jadi zaman sekarang ni biasa diambil dengan orang terakhir berada di situ. Dan ataupun jawapan tak logik. Kenapa awak ada kat sini? Saya nak pergi rumah kawan saya. Ingatkan ini rumah dia, rupanya salah. Tapi kalau betul, Allah Alam kan, dia lintas kat situ, dia jumpa mayat berkenaan. Dan tapi atau dia tolong orang tu kan, zaman dulu kan cerita-cerita Mak Saleh tunjuk kan, kalau jangan tarik pisau. Kalau pisau tercacak dekat dada orang tu, jangan tarik. Cap jadi awak dekat situ, awak kena. Dia bukan awak bunuh pun. Ini kaedah dia, dia actually lepas sekali lah. Tapi benda tu antara pertama sekali. Dia panggil apa, contoh macam motif, apa motif nak bunuh. Bertekak dengan orang tu dan sebagainya. Jadi sekarang ni katakanlah orang tersebut, dakwaan pembunuhan, dakwaan tuntutan darah daripada keluarga si mati tadi diiringi dengan dipanggil apa, laus, makna apa, qarinah yang sahaliah, maksud dia semasa, maksud dia dia yang si mati tadi mati di rumah musuh dia atau kampung yang ada dia dengan kawan berkenaan dari pemusuhan. So, jadi bila dia mati kat situ, maka tu ada qarinah. Saksi tak ada, tapi qarinah ada. Okey. Ataupun dia kata wa mithalu wa laysa fiha ghayruhum, dan tak ada dalam kampung tersebut kecuali orang tu je. Keluarga orang tersebut, orang yang musuhi, orang berkenaan je. Wa mithalul maqaliyah, misal yang apa-apa yang apa, kata-kata percakapan, ayah syahada abdun wahid, bersaksi seorang je. Saya nampak dia bunuh, tapi dia seorang je saksi. Aw man la tuqbal syahadatuhum fi jinayatil kaniswatin wasubyan, ataupun sesiapa yang tak diterima penyaksian mereka secara berseorangan ataupun apa dengan jumlah yang ramai, fil jinayat, dan jinayah kaniswati sibian, seperti wanita dan juga kanak-kanak. Okey, anna fulanan qatala fulanan, bahawa si fulan tu bunuh si fulan. Okey, kenapa dia kata wanita minta terima? So wanita, hari tu saya buka cerita video yang sebat tu, keseluruhan perempuan tutup mata. Kan, dia seorang yang makcik tu tak kira lah. Yang lain-lain semua tutup mata. Jadi bila tutup mata, macam mana nampak? Bila dia pejam, bila dia gitu pejam mata, nak nampak kejadian tu, dia bunuh. Saya nampak dia bunuh. Memang tak nampak lah. Saya lelaki sanggup tengok, perempuan tak sanggup tengok. Dengan sebab itu kita kata, kenapa dalam tajuk benda macam ni, wanita punya penyaksian tadi dikurangkan. So dia normally benda terkejut tu dia akan, dia macam tu. Orang suruh tengok, dia lagi tak nak tengok. Patutnya dia saksi macam mana? Dengan sebab itu kita kata benda ni panggil qarinah maqaliyah. Kalau dia kata, tapi kalau lelaki yang paling yang disaksama, maksud dia adl, itu adalah saksama. Menyaksikan tapi tak cukup lah. Dia seorang tak cukup. Untuk pelaksanaan hudud, mana perkara ni ada masalah pasal orang tu perseorangan saja dan timbul tajuk. Dia tak cukup, tak memadai. Dia kena dua orang. Sekurang-kurangnya dua orang. Sekurang-kurangnya. Ataupun lebih cukup lagi empat orang. Dia tak boleh kurang. Seorang saja tak cukup. Bahkan sebagian para ulama menyatakan dalam jenayah, dia kena sama seperti masalah zina. Mesti empat orang. Dia tak boleh dua orang ataupun tu. Pasal dalam penyaksian untuk muamalat, dua orang cukup. Saksi kahwin, dua orang cukup. Tapi kalau untuk saksi jenayah ni, tak cukup untuk jumlah berkenaan. Dengan sebab itu kita kata dengan sebab ini, apa, kalau sekiranya pembunuhan tu macam tu keadaan dia, tak cukup, pengakuan tak ada, saksi tak cukup. So macam mana? Okey, yaqa'u bihi fi nafsi sidqul mudda'i. Okey. Dan ada yaqa'u bihi, dan jatuh dengannya, fi nafs, pada jiwa tu, sidqul mudda'i, benarnya orang yang mendakwa. Memang dalam hati kita akan terasa lah macam berat. Okey. Okey. Tapi
maka akan disuruh al-mudda'i ini untuk bersumpah khamsina yaminan, 50 penyaksian. Ini kita kata kaedah ni kita akan terangkan. Pasal di kalangan para sahabat ada, pada zaman mereka dia dibuat benda sebut. Kalau ikut kita ni buang kes lah. Kan saksi tak cukup, alibi tak cukup, dan buang kes. Memang tak boleh buat. Okey. Halafa mudda'i, orang yang mendakwa tadi, khamsina yaminan, 50 penyaksian. Wastahaqqa, dan layak ad-diyat, dia dapat diyat. Okey. Mana kalau dia dah ada qarinah kuat tadilah. Kalau ada qarinah kuat, contoh qarinah tadi, orang tu dengan dia ada pembunuhan, maka diyat automatik dia akan dapat. Jadi bersaksi sumpah dengan 50 penyaksian bahawa apa yang dicakap tadi adalah benar, atau apa yang dia kata adalah benar. Wa illam yakun hunaka lausun, tapi kalau tak ada di situ sebarang laus, maksud dia qarinah ataupun evidence, bukti, contoh macam tak ada permusuhan di antara dia dengan kawan tersebut, kemudian tak ada siapa pun menyaksikan, walau seorang pun menyaksikan, tak ada siapa saksikan, fal yaminu alal mudda'a alaih, maka sumpah disuruh dilafazkan oleh orang yang didakwa ke atasnya. Mana si pembunuh tu dia saja suruh bersumpah. Tak perlu dia nak buktikan lain dah. Dia kan kata asu nafi je, sumpah nafi. Sumpah untuk menafikan benda berkenaan. Bila kita kata macam dalam keadaan tadi di luar batasan kita. Memang kita kata CSI tunjuk macam best kan, bohong je. Percaya cakap saya. Kalau dia CSI tu betul, lama dah habis semua sekali penjenayah kat dunia ni. Habis dah siapa curi ke benda semua kena. Tapi cerita-cerita filem ni banyak seronok orang tengok. Even actually kat US sendiri ada hakim mahkamah tak puas hati. Dia kata kenapa tak ada CSI punya investigation. Itu cerita filem lah. Itu angan-angan orang sana apa patut jadi. Kan? Tukang-tukang-tukang keluar. Keluar orang punya laporan. Ngarut je. Tapi kita kata benda berkenaan, itu angan-angan manusia. Yeah? Tapi kadang-kadang kita kata realitinya tak dapat. Banyak kes yang kita kata terbuang, tak dapat dilaksanakan sebagainya, tak dapat dihukum. Kerana apa? Kurang bukti. Sebab 10, 1 je. 1 je kan? 1 dan 10. Itu kalau civil Malaysia. Masuk dalam paper. Masuk paper dah kan? Masuk paper, 1 dan 10. Sikit. Amat sikit untuk sabitkan kesalahan. Pasal apa? Pasal memang kita kata nak melaksanakan dalam konteks jenayah ni, actually pasal hukuman dia berat. Dan memang kita tahu bahawa sebenarnya dalam Islam kita kena pegang satu benda. Apa-apa yang berlaku pada manusia di dunia ini, hukuman yang sebenar adalah akhirat, bukan dunia. So dengan sebab itu kita kata seorang Muslim tak ada macam dia geramnya aku macam baru ni apa kan, bila yang apa orang yang bunuh budak tu. Kan dia bunuh budak tu, kemudian dia lari kejar orang terjun dalam sungai. Kemudian dia mati lemas. Ada orang tak puas hati. Seriously, ada orang tak puas hati. Some people kata aku geramnya aku tak patut mati macam tu. Dia tak adil. Tak adil dia kata. Jadi nak kan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Dia tahu kenapa patut, apa yang patut. Kalau dia kata nak patut kena, pusing mana pun akan kena. Pusinglah mana pun cara, pasti kena. Kalau dia kata tak patut kena, pusinglah mana cara pun takkan kena. Pasal Allah Taala dah berikan. Kalau dia kata dia kena kat dunia dan orang tu bertaubat dan sebagainya, maka Allah Taala akan terima taubat dia dan dia akan dikosongkan di hari akhirat nanti. Kalau terlepas kat dunia ni, tak dapat siapa sabitkan kesalahan kat atas dia. Tapi Allah Taala nak kena kat akhirat, kena setimpal dengan apa yang dia buat. Tak ada apa benda yang beza kat situ. So, sebab itu kita kata dalam pelaksanaan undang-undang, matlamat asal dia itu effectiveness sebenarnya, keberkesanan undang-undang tersebut. Jadi dia adalah macam nisbah Saudi Arabia dan sebagainya, dengan orang katalah teruklah jenayah di sini, tak ada dan sebagainya, apa dia wanita tak boleh buat kereta sebagainya. Tapi jenayah wanita kata wanita tak berlaku macam tempat kita. Pasal itu penjagaan, itu adalah pemeliharaan. Bukannya benda tu untuk menyekat wanita, tapi dia tahu. Mana kerana para ulama di sana belajar berkenaan dengan apa yang patut dijaga, apa yang patut tak dijaga. Saya dah tahu bahawa benda berkenaan akan beri kesan pada kehidupan wanita tadi dan sebagainya. Untuk penjagaan. Tu yang baru ni ada apa? Pemandu dia hantar pada saya satu artikel dalam bahasa Arab. Saya kata, "Ish, dalam bahasa Arab." So terjemahkan. Maksudnya saya kata seorang apa? Seorang bukan pendeta, pendeta ke? Nak kata pendeta ke? Kan salah sebut pula, bukan pendeta. Sami lah Sami. Sami. Sami apa? Sami Hindu eh. Yang Sami Hindu ni tadi, dia telah apa panggil apa? Dia telah meminta dan berharap agar wanita-wanita semua tutup aurat macam mana orang Islam. Ya. Dia je eh.
Ada semalam hantar surat, hantar email. Alah, email tak lepas lah pula. Tapi itu rasional lah tu. Ada rasional. Tak silap, bahkan bahkan dia sebut, dia kata apa? Dia kata tak boleh masuk lah pula. Dia kata tak boleh masuk. Kenapa tak boleh masuk? Tak boleh masuk, tak tengok lah. Kali lah tengok. Limited lah ni. Tak ada line. Jadi dia kata apa? Wanita-wanita pasal India di antara negara paling teruk tau. Masalah apa kes jenayah seks kat atas wanita paling dahsyat. Nombor satu dunia ke? Dahsyat. Yang kes 10 orang, seorang-seorang, macam-macam kes ada. Jadi last kali dia kata apa? Dia kata sepatutnya wanita ni berpakaian macam wanita muslimah. Yang hanya buka apa, dia dahkan aurat pada suami mereka saja. Ini adalah penyelesaian bagi masalah. Ini benda kita lihat rationality, rational. Pasal sebenarnya kalau kita nak cantik, bukan cantik tak dapat pegang, buat apa kan? Tapi yang cantik, yang dia kata benda tadi dalam kekeluargaan, inilah benda berkenaan. Kalau wanita tu cantik untuk suami, itulah yang benar, itu yang betul. Bila orang tu dia buat pada tempat tak sepatutnya, dia tak sepatut buat macam tu, dia buat, dia salah. Bahkan dia menarik diri dia untuk kena apa macam jenayah kat atas diri dia. Jangan kata pada lelaki kena tahan diri. Itu lawak dia. Dia ada syair. Dia syair ni sebenarnya actually, lelaki yang bersyair ni adalah Kristian asalnya. Orang Syria. Ada hari tu. Kan kes hijab hari tu kan? Yang kes hijab hari tu. Saya tak ingat mana saya letak. Dalam banyak-banyak yang hijab hari tu kan? Dia ada satu syair diletakkan dalam dia punya tu. Ni entah. Okey. Dia syair dia best. Syair dia kalau baca balik kan syair dia, kita terkejut. Dia bukan Islam. Tapi dia puji Islam. Nama penyair tersebut. Dia apa? Kristian. Bukan, dia Kristian. Hijab. Okey, hijab. Hijab ada tu. Mana pula entah. Bukan. Okey, nama penyair tu adalah nama penyair tu Rashid Salim Al-Khuri. Rashid Salim Al-Khuri. Syair dia berbunyi. Syair dia berbunyi. Saya besar sikit supaya nampak eh. Dia tu lihat di rukbataini tashmirina, lihat di sehingga tahap rukbataini dua lutut tashmirina, kau menyinsing kan, birabbiki demi Tuhan kau, ayi nahrin ta'burina, sungai apa kau lintas. Lawak kan dia kata, hingga sahab lutut kau selak kain kau, kau angkat kain kau, demi Tuhan dia kata, sungai mana kau lintas? Ka'anna sauba, seolah-olah baju tu zillun fi sabahi, seolah-olah baju tu bayangan pada waktu pagi. Yaziru talakallusan, bertambah-tambah jarang, hinan fahina, sikit demi sikit. Tazunnina, engkau menyangka, ar-rijala, orang lelaki ni bila syu'urin, tak ada perasaan. Li'annaki, kerana engkau, rubbama, barangkali, la tash'urina, kau tak ada perasaan. Mana masa dia kata, lawak. Dia kata, kau ingat lelaki tak ada perasaan ke? Kan? Kau selak sampai lutut, kau nak sungai apa, kau nak lintas. Lawak, serius. Ni lelaki ni, dia bukan Muslim. Tapi dia seorang yang ada, panggil apa? Bukan. Dia panggil apa? Kesedaran. Dia bangga dengan Arabnya dia. Pasal bagi benda ni orang Arab, actually benda ni zaman dahulu berperang orang ramai kena bab berkenaan dengan maruah wanita. Dia baca, dia syair dia. Dia panggil syair. Dia actually Kristian. Saya check balik, saya kata siapa orang ni? Rashid Salim Al-Khuri. Lahir 1887. Tak nampak eh. Zahir sikit. Rashid Salim Al-Khuri. Itu terjemahan dia. Okey. Nama dia Rashid Salim Al-Khuri. 1887, dia mati 1994.
terkenal sebagai penyair Al-Qurawi atau Al-Qurawi ataupun penyair Al-Alubah. Actually terkenal dengan gelaran tersebut. Jadi lawa syair dia kan. Dia macam Perli lah dia kata. Kau buat apa ni dia kata? Kau buat apa? Ini panjang lagi sebab dia ambil sikit je. So jadi memang kita kata rationality dalam Islam ni rational. Bila kita letakkan undang-undang dia, itu rasional. Dia pasal hukuman sebenar akhirat, bukan dunia. Untuk menyekat kerosakan besar, maka datang hukuman dalam Islam. Tapi dari segi masalah apa untuk kita laksanakan hukuman tadi, memang hanya bantuan Allah Ta'ala aja. Memang kita kata sebab kenapa bila Allah Ta'ala nak bantu seorang pemerintah tu, dia akan datangkan semua asbab untuk dia dibantu. Kalau kata orang menyampah orang tu, tak biarkan dia hukum sendiri tanpa sebarang bantuan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu beza dia. Sebab dalam Islam kita kata bila umat Islam ni pemerintah-pemerintah dia tinggalkan arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan biarkan dia tanggung sendiri apa benda dia buat. Jika dia kata mereka buat perintah Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan bantu mereka pada semua pergerakan mereka, apa benda usaha mereka nak selamatkan ke, semua Allah Ta'ala akan bantu. Asbab akan datang. Jadi ini yang banyak orang lupa, mana yang bantuan sebenar Allah Ta'ala yang berikan. Baik, dia kata apa? Maksud dia, jadi asasnya tadi, kalau sekiranya orang tu dakwaan tuntutan darah, kalau ada qarinah sama ada mahalliyah, haliyah atau qauliyah. Kalau haliyah maksud dia orang tu mati di tempat musuh dia dan tak ada orang di situ kecuali musuh-musuh dia saja. Orang yang bermusuhan dengan dia ataupun ada saksi tak cukup, seorang aje. Ini maksud dia ada qarinah tapi tak cukup. Qarinah ada, saksi empat orang tak cukup, pengakuan si pembunuh tak ada. Maka keluarga pendakwa apa si mati tadi boleh mendapat diat. Dia tak tuntut darah, darah tak tuntut. Dia tak tuntut orang tu mati, tak boleh. Nak tuntut orang tu mati, empat saksi atau pengakuan orang berkenaan. Okey. Jadi dia boleh dapat diat, tapi dengan syarat dia kena bersumpah sebanyak 50 kali. Bahawa dia adalah benar. Adapun kalau sekiranya tak ada sebarang, dia bawa dakwaan tapi tak ada sebarang qarinah langsung. Sama ada orang tu mati kat mana, mati dekat US, lepas tu disalahkan orang ni. Masalah juga. Kan? Dia lah yang upah. Mana bukti dia? Saya rasa pasal tu dijeling keluarga abang saya. Saya rasa dia lah yang nak bunuh abang saya sebenarnya. Mana boleh macam tu? Okay? Jadi setiap qarinah tadi kena ni. Dan juga apa? Atau tak ada saksi langsung. Okay? Falyaminu al mudda'i. Maka sumpah tu hanya dituntut daripada orang yang mudda'a alaih. Orang yang didakwa ke atasnya. Baik. Nombor satu dia tengok. Tengok tadi ke bawah. Al aslu fi hadha. Asal pada masalah ini, tajuk ni. Ma rawahul Bukhari. Apa dia kata Bukhari? Hadis nombor 5791. Wa muslimun dan muslim. Hadis nombor 1669. Wa ghairuhuma dan selain mereka berdua. An Sahal bin Abi Hathmah radhiyallahu anhu. Dia bin Sahal bin Abi Hathmah radhiyallahu anhu qala, bila berkata, intalaqa Abdullah bin Sahlin. Telah pergi Abdullah bin Sahal wa Muhaisiyah wa Muhaisah wa Muhaisah ibnu Mas'udin ila Khaybar. Muhaisah bin Mas'ud dengan apa Abdullah bin Sahal telah bertolak ke Khaybar. Wa hiya yawma idzin sulhun, dan dia apa di Khaybar tu ketika itu adalah negeri damai. Maksud dia ketika ini sebelum daripada perang Khaybar. Maksud dia tapi dah ada perjanjian di antara Nabi dengan mereka. Okey. Fatafarraqa fin nakhl. Lalu mereka pun berpecah. Kat kebun tamar dekat situ dua orang pun berpecah. Fa'ata Muhaisah ila Abdullah bin Sahlin wa huwa yatashattu fi damihi qatila. Lalu bila datang saja Muhaisah pula balik kepada Abdullah, kan dia berpisah. Dia toleh balik tengok kawan tadi, Abdullah bin Sahlin wa huwa ni tengah bergelumang dengan darah dia dalam keadaan mati di situ. Fadafanahu. Lalu dia pun tanam kawan tersebut kat situ. Kalau kita buat balik, dia tanam terus. Thumma qadimal madinata. Kemudian dia pun datang ke Madinah. Fantalaqa Abdurrahman ibn Sahlin wa Muhayyisatu wa Huwayyisah. Muhayyisah dan juga Huwayyisah. Kemudian dia balik dia. Ammahu dan itu bapa saudara dia. Ibna Mas'udin. Dua-dua anak Mas'ud. Okay. Pasal tadi Muhayyisah dengan Huwayyisah ibn Mas'ud. Dua semua pergi. Ilan Nabi SAW ke Nabi SAW. Fadhaba Abdul Rahman, lalu pergilah Abdul Rahman, yatakallamu, bercakap. Wa kana asghara al-qaumi, dan dia ni adalah orang paling muda dalam kaum berkenaan. Qabilah dia. Faqala an-nabi sallam, kabbirul kubra. Depan besarkan orang yang besar. Mana yang besar yang datang sini? Orang muda bercakap kan. Bukan maksud dia Nabi tak suka orang muda bercakap. Tapi maksud dia kat sini kedudukan dia adalah
sedia untuk bercakap tentang darah dan sebagainya, letaklah orang orang yang layak. Itu orang yang dewasa, yang waras, yang besar. Okey. Ai liyatawallal kalama al akbar. Hendaklah ni uruskan percakapan ni, perbualan ni, urus apa untuk apa, pendawaan ke apa sebagainya, al akbar, orang yang dewasa. Fasakattu fatakallama. Lalu aku pun diam. Itu ya Abdul Rahman. Abdul Rahman diam. Okey. Lalu bercakaplah dua-dua itu dua kepada Muhayyisah dengan Huwayyisah, pergi jumpa dengan Nabi dan cakap. Abdul Rahman bin Sal diam ketika tu. Pasal yang kena bunuh tadi ialah dia punya bapa saudara dia. Dia yang kena bunuh tu adik-beradik dia, Abdullah bin Sal. Yang Muhayyisah bin Mas'ud tadi bapa saudara dia. So, jadi dua orang sekali bapa saudara bercakap pula. Dia nak cakap untuk bagi pihak abang dia atau adik dia yang kena bunuh, tapi Nabi suruh ke tepi. Yang kita pergi, suruh dia besar. Fasakatu fatakallama. Qala bagi Nabi Sada. Atastahikuna qatilakum bi aimanin khamsina minkum. Adakah kamu akan layakkan orang bunuh di kalangan kamu, orang mati di kamu ni dengan 50 penyaksian, 50 sumpah daripada kalangan kamu? Qalu ya Rasulullah, mereka kata ya Rasulullah, amrun lam narahu. Dia ada perkara yang kami tak nampak. Cerita tak ada siapa nampak benda berkenaan. Dia jadikan, dia berpisah, tak ada siapa tahu. Qala fatubri'ukum ul-yahud fi aimani 50 minhum. Maka kalau macam tu kamu tak ada siapa boleh menyaksikan dengan 50 penyaksian, kata, maka melepaskan diri daripada kamu siapa? Yahudi. Yahudi Khaybar tu dengan sumpah 50 orang kalangan mereka pula. Mana kalau orang ni ni kat satu kampung tak kena ni. Mana yang dibunuh seorang, tapi yang dikira bertanggungjawab ketika tu adalah orang Yahudi kawasan tu lah. Tapi tak ada siapa ada penyaksian. So para sahabat Nabi pun kata, kami tak saksikan, kami tak nampak. Urusan ni kami tak nampak. Jadi Nabi kata kalau macam tu, orang Yahudi akan bersihkan diri daripada kamu, melepas diri daripada kamu, Barak, dengan cara 50 orang daripada mereka bersaksi juga, 50 penyaksian. Qalu ya Rasulullah, kaumun kuffar. Lalu berkata, mereka berkata, wahai Rasulullah, kaum kafir. Okey. Lalu fawadahum. Lalu telah memberikan baginda Rasulullah SAW bagi diat kepada mereka, kepada keluarga tadi, min kibalihi, daripada diri Nabi sendiri. Nabi yang bayarkan. Sedorang tak puas hati, tapi Nabi dah berikan benda berkenaan. So Nabi bayarkan. Mana keluarkan benda berkenaan, tapi diorang tak ada saksi ketika tu. Tak tahu siapa yang bunuh. Tapi telah mati. Maksudnya dia masuk kebun berkenaan, pergi sana, negeri berkenaan, negeri Khaybar tadi ada perdamaian dengan Rasulullah SAW. Tapi bila masuk dalam kebun berkenaan, salah seorang dibunuh, tak tahu siapa yang bunuh. Maka diorang balik jumpa Rasulullah SAW, minta supaya tuntutan berlaku. Tapi Nabi minta pada mereka, 50 orang di kalangan kamu buat penyaksian. Jadi dia kata, kami tak nampak ya Rasulullah. So, jadi bila dia kata tak nampak, dan kalau gitu Yahudi lepas diri jugalah dengan 50 orang, 50 penyaksian daripada kalangan mereka. Mereka saksikan dengan 50, kami tak buat, demi Allah kami tak buat, demi Allah kami tak buat. Habis. Kalau kamu boleh buat 50 kamu, nanti tu jujurnya para sahabat Nabi SAW yang tak berani buat, kerana tak ada sumpah dengan benda yang dia tak nampak. Kalau kita janji lepas kan, tak ada. Tak ada. Nabi tak benarkan. Tapi Nabi berikan itu daripada diri Nabi sendiri. Ya tasyatta, ya tabakhatu, ya tamarruhu, maksud dia bergelumang. Atas tahiku na qatilakum, mana kamu nak dapatkan diat ke apa orang yang dibunuhkan kamu, kamu nak dapatkan dengan 50 saksi tak? 50 penyaksian sumpah demi Allah dia orang buat, demi Allah. Kamu nak sebut macam tu? Dia tak nak. Maka fatubri hukum Yahud, mana tabarru ilaikum min da'wakum, mana berlepas diri orang Yahudi daripada dakwaan kamu. Lalu dia kata fawadahum, maka telah membayar diat Rasulullah SAW, atau mudiah, baginda beri diat, min kibalihi, daripada diri Nabi sendiri, indahu, au min baiti malil muslim, daripada harta umat Islam, daripada rumah harta umat Islam, baitul mal umat Islam. Maksudnya dalam kisah tadi ni, kita 50 orang saksi tadi, penyaksian tadi, maksudnya 50 orang daripada tempat berkenaan, ataupun yang mendakwa tadi datangkan 50 orang yang daripada kampung dia, kata orang sana tu yang buat. Sebutlah macam dalam macam berlaku dalam apa, dalam li'an kan, li'an kan, puan Rita tadi bersumpah bahawa suami tu bersumpah demi Allah bahawa suami dia, isteri dia telah buat benda berkenaan. Dia tak nampak. Dia betul bini, kalau dia kata di sana tu kan, dia maksud dia nampak dan dia sumpah.
berkenaan. Yang bini tu pula bersumpah bahawa suami itu pembohong. Yang dia akan sumpah dengan empat kali. Cuma yang kelima tu yang lelaki akan letakkan bahawa laknat Allah ke atas dia kalau dia berbohong. Yang perempuan kalau dia kena lafazkan kemurkaan Allah Ta'ala ke atas dia kalau dia berbohong. So actually macam tu. Jadi sekarang ni kalau tuntutan tak ada, maka dia buat dengan cara tersebut. Mana 50 orang daripada kaum tempat berkenaan atau kaum yang mendakwa. Ya, siapa nak bersumpah kan dengan benda kita nampak? Betul, sahabat Nabi kata amrun lam narahu, satu urusan, satu perkara kami tak nampak pun. Hatta Abdul Rahman yang ikut sama sekali pun tak nampak. Dia cuma datang balik kan, tengok eh, dah apa Abdul Rahman Huwaisah, bukan Muhaisah, Huwaisah. Dia pergi sekali kan, Muhaisah dia pergi sekali, tapi dia tak boleh nak buat apa. Dia tak nampak pun dia berlaku. Kan, kena ambush macam tu, mati. Tapi kita kata itu yang kita kata benda berkenaan tentang penyaksian orang tersebut, orang tempatan. Kalau kita kat Taman Tun berlaku pembunuhan, orang yang mati tadi katakanlah seorang kafir. Jadi tuntutan akan cari pada siapa? Katakanlah kampung ni kampung orang Melayu. Dan panggil. Panggillah kalau non-muslim tadi kata nak tuntut, dan dia kena bawa air salah satulah. Kerana kata benda tu betul berlaku dan sebagainya. Kita kata kalau dia kata dia dapat buat, datangkan penyaksian orang sini, kalau dia kata tak ada, kalau tidak orang sini akan tuntut supaya bersumpah 50 orang bahawa tak ada kaitan benda terkenaan, bukan daripada kami, bukan kami yang buat. Kena buat macam tu. Ini kalau benda-benda besar, pasal benda ni melibatkan apa hubungan antara kampung-kampung kan, ataupun negara dengan negara kan. Macam mereka syarikat bom, dia kena kata kami tak silap, mana ada yang mereka tak ada, kami tak maaf, tak senonoh. Baik, jadi okey, jadi yang kita kata, kalau dia kata dakwaan pembunuhan tadi tidak datang dengan sebarang bukti, bukan bukti, tak datang dengan penyaksian empat ataupun pengakuan orang sebut. Hanya dengan qarinah, mati di tempat musuh. Macam sahabat Nabi kan, mati di tempat musuh. Jadi musuh tadi ada perdamaian. Kan? Kemudian ataupun mati apa, ada seorang saksi je kata. Yang sekarang ni masalahnya Muhayisah bin Mas'ud tadi tak cakap pun dia nampak siapa. Bahkan dia pun tak boleh nak mengaku. Itulah sekali Nabi bayar untuk mereka daripada baik rumah umat Islam. Apa asalnya Nabi terima untuk mereka, untuk Yahudi tadi apa penyaksian. Penyaksian hanya 50 orang mereka, dan lepaslah mereka daripada dakwaan keluarga apa Abdullah bin apa Abdullah Ibnu Sahal yang mati dekat situ. Faham eh? Baik. Wa ala qatil nafsi al muharramati. Sambungan lain ini lainlah. Wa ala qatil nafsi al muharramati, dan ke atas pembunuh, orang yang membunuh nyawa yang diharamkan. Okey. Tengok tengok bawah. Hiya kullu nafsi muslimah lam yuhdar damuhu. Damuha. Dia adalah setiap jiwa yang muslim yang tidak dihalalkan darah dia. Ihdar darah ni kita kata ada. Contoh macam orang tu bunuh orang lain, kita kejar, kita bunuh dia, kita terbunuh dia. Maka dan konsep tadi dia bertukar. Ataupun orang tu menyerang, ataupun orang tu merompak, maka dia hampir layak dan untuk dibunuh. Ataupun dia dapat, ataupun orang tu adalah penzina yang berzina dengan, dah kahwin berarti berzina, jadi dibunuh dia. Kat situ timbul tajuk. Dia tidak akan dia punya nyawa dia tadi tidak lagi dapat tuntutan darah. Dia boleh kena diat dan sebagainya, tapi tak boleh kena tuntutan darah. Itu adalah darah-darah yang boleh ditumpahkan. Darah yang halal ditumpahkan, atau orang murtad dan sebagainya boleh ditumpahkan. Tapi kita kata orang yang menumpahkan tadi tetap kena kalau dia bukan kerajaan. Yang halal untuk menumpah kerajaan darah orang tersebut hanyalah kerajaan. Pasal Nabi kata la yahlu dami mar'in muslim illa bi ihda thalas. Tidak halal darah seorang muslim seorang individu muslim tadi kecuali dengan salah satu dari antara tiga. As-sayyibuz zani, orang yang telah berkahwin tapi berzina. Wa nafsu bi nafsi, jiwa dengan jiwa. Dia bunuh orang, lepas dia lari. Kita dapat jumpa dia, kita bunuh dia. Okey, dekat situ timbul tajuk. Kalau kita pergi dengan arahan kerajaan, lain. Kalau kita pergi dengan sini sendiri kan, jadi hero, lain. Kita pergi dengan arahan kerajaan, kita wakil kerajaan. Macam polis kan, tembak penjenayah. Itu arahan kerajaan, itu dia orang wakil kerajaan. Tapi kan dia kata, benda ni suka-suka hati. Dah pencen dah, pistol dah tak ada, beli pistol baru, nak tembak orang. Tak boleh. Kan, nak jadi kan, dia gangster ke lah, dia jaga kampung. Siapa masuk kampung ni buat jahat, aku tembak. Tak boleh. Kan, pasal benda berkenaan, kita kata apa perbuatan dia. Memang, katakanlah yang dibunuh tadi penjenayah. Katakan. Dia yang dibunuh tadi adalah penjenayah yang bunuh orang. Kalau curi tamu masjid, tak boleh eh.
Okey, okey, penjenayah membunuh orang. Maka orang tu punya darah dikira sebagai ihdar. Dah halal. Boleh ditumpahkan. Tapi menumpahkan dengan yang apa yang kita panggil apa yang dibenarkan adalah oleh kerajaan saja. Bukan oleh orang perseorangan. Sebab kenapa kalau kita nampak orang murtad kita bunuh sendiri? Haram. Keluarga dituntut bayar. Bayar. Darah kita takkan ditumpahkan tapi bayar tetap bayar. Bayaran berjalan. Kafarah juga atas diri kita dan sebagainya, benda tu akan kena. Sebab kenapa kita kata darah yang Muslim, tentu darah-darah yang tak dihalalkan ditumpah. Kalau ditumpahkan darah berkenaan darah yang tak halal, lagi teruk. Maka kita boleh tuntut darah kita. Apa tadi kalau sekiranya bunuh tadi dengan sengaja, kan kita bunuh tiga kan? Satu bunuh dengan sengaja. Lepas tu bunuh tanpa niat. Satu bunuh tersalah. Yang tersalah ni tak ada niat langsung. Yang tersilap tu bunuh tanpa niat tu, maksud dia tak sangka benda tu boleh mati, tapi termati. Termati, serang, dia serang orang tu, mati. Bunuh dengan niat memang serang orang tu dengan benda biasa mati. Biasanya mati. Pen mana mati, kan? Maling-maling pen mana mati. Tapi apa itu lain. Tapi kalau kata tiang pisau, tiga tikam, kita kejar dia. Dan dalam tajuk sebut memang kita bunuh dengan niat. Walaupun saya kata dalam hati saya tak ada niat, tak awak pegang barang apa tu. Kalau cucuk dengan jari je mati dan cerita. Kalau awak pegang benda senjata tu, awak bertanggungjawab. Sebab kenapa Nabi kata dah letak dalam hadis yang sahih, Nabi kata laisa minna man asyara ila bihadidatin falaisa minna. Mengacu kepada kami dengan senjata bukan golongan kami. Awal-awal lagi sebelum daripada berlaku, Nabi dah letakkan satu apa? Guideline. Kita ada senjata, jangan duk acu kat orang. Kan? Oh, ni pisau rainbow ni. Acu saja. Laisa minna. Nabi kata, bukan golongan kami. Masjid di sana. Ha? Bawa masjid di sana. Bawa pergi masjid. Kenapa dia pergi masjid? Sonok eh. Kalau ialah hari, macam hari korban tu, yelah. Pak semua orang nak tayang golok perak dia. Pakcik-pakcik ni, bila lembu bangun, kelupur lari. Kan? Bila kau tidak tu pegang peringat. Takut penyembelih pun. Tak pandai pun sembelih binatang. Bagi ayam pun lari. Kau tangkap burung pipit dan suruh sembelih pun, dia tak boleh lari. Takut. Tapi duk tayang hari-hari, kan hari korban tu nak tengok orang pelik-pelik tengok hari korban. Macam-macam gaya dia. Golok ini, golok itu, golok perak. Bila Pak Imam kata, siapa pisau? Oh, ini Pak Imam. Lepas tu balik rumah. Ni pisau abang ni dah lama dah binatang banyak sembelih. Dia bangga seseorang. Itu masalah juga tu. Sebenarnya bukan macam tu cara dia. Okay, jadi kita kata, memang pergi kepada occasion tertentu, yelah. Kerana tak ada occasion, tiba-tiba datang tiap hari bawa parang ke masjid, kenapa? Kan? Ini kan zaman Tok Gaduk dulu, relax lah. Kan? Kecuali lah kalau dalam perjalanan nak pergi surau tu kena bertepan dengan imam, bawa lah. Kalau jadi benda macam ni tau, dekat area apa Pai Pasir Maran tu, saya sekolah situ. Kawasan tu siap apa, Okay, ni Temeloh, Maran. On the way pergi Maran, di arah Kuantan, ada satu sekolah tu, Darul Hijrah. Sekolah tu, dia punya kawasan dalam belakang. Mana asrama belakang sekali. Kemudian daripada tu sekolah. Kemudian asrama perempuan, rumah ustaz. Kemudian ada surau. Macam itulah. Jalan keluar tu, babi hutan besar kita. Seriously, saya pernah lintas, depan saya lintas babi tu. Saya berdiri tu, babi tu punya badan ni, tinggi ni. Dia punya apa dia? Si apa siung tu kan panjang ni, dia lintas depan saya khoh subuh. Dan orang tu kata suruh turun kan, malam Jumaat tu turun pergi surau untuk apa kiamulai sebagainya kan. Ini teknik ada dalam sekolah kan. Turunlah pukul 3:30 tu, kita lintas depan tu, tapi tu lintas depan khoh dia lintas sekali, kalau dia kena masalah besar kan, tinggal situ. Even belakang apa asrama budak lelaki tu ada seorang pakcik. Orang panggil dia Pok Nik. Dia beli anjing 2 ekor. Anjing tu ikut dia pergi kebun. Dia punya cerita sebelum tu ada pernah anjing dia mati. Mana beruang datang, anjing dia tunggu, dia lari, dia balik. Itu cara dia. Anyway lah, tinggal macam tu buat parang manjang tak apalah. Oh jilat ini tak dalam apa, taman bunga raya. Tinggal setapak kan. Atau orang semaju ke datang bawa parang. Lintas-lintas pergi kedai, parang kat tepi. Ada masalah tu. Tak boleh. Tak kena tempat dia. Tu cerita dia. Jadi bila orang tu apa gunakan senjata dan sebagainya, dia serang orang dengan senjata, masalah. Kita tak boleh. Kita kata benda tu, walaupun tanpa niat tak. Awal-awal lagi tu dah ada masalah dah. Acu senjata je Nabi dah kata haram. Sebab kenapa? Limit kan? Tanah Arab kadang-kadang kata orang tu main pistol buat macam ni kan? Mak. Acu macam ni je, seekor lembu tahu tak?
Kalau dia kata orang tu ni diamat, lu kawan kita orang budak-budak ni, ada kerja lain. Dia pergi apa bertekak dengan orang kes 20 rial. Buat pusing je. Kan orang tu terlupa bayar ke, ke orang Yaman tu saja tak nak bayar ke, buat stek kobilah degil kan, buat buat cepur apa, macam nak kenakan orang-orang apa, orang bawa apa, orang diingatkan bahawa Islam agaknya. Tapi cerita dia budak-budak ni mintalah. Bertekak lah sekali kau angkat senap, angkat pistol. Angkat AK macam tu. Lepas tu budak ni diamlah. Bila diam balik, tapi kisah kejadian dia angkat senjata tu, orang dekat pasar nampak. Dan diorang tahu siapa budak-budak ni, diorang terus angkat kes. Dan tak lama, tak beberapa hari lepas tu datang kabilah tadi tu hantar lembu sebagai tanda perdamai. Serius. Sebab benda pasal walaupun budak-budak sekolah ni, budak sekolah kan, tapi dia ketika duduk kat sana di bawah jagaan kabilah yang lain. Kalau kita acu senapa dekat kabilah tu, dia mengakhirkan kabilah dia. Faham tak? Pasal kabilah yang jaga dia tadi. Terus ni, diorang hantar 2-3 hari lepas tu, datang seekor lembu untuk sembelih, untuk dikorbankan bagi apa, tanda berdamai. Itu ada kaedahnya tu. Angkat senjata tak tembak lagi, bawa acuh saja, dah kira sebagai penghinaan. Dan bahkan actually orang tu kena bayar denda. Ini dekat daerah Yaman, dia panggil Hajar, Haji Mrok Hajar. Mana dia actually benda ni, apa, tradisi lama diorang untuk hentikan benda berkenaan. Dia denda terus orang yang angkat senjata, tak tembak lagi, angkat senjata je. So, jadi benda macam ni, kita kata, jadi kalau orang tu nak bunuh, terpakai senjata tapi tersilap. Tak ada alasan. Saya silap, tak ada niat nak bunuh. Awak acuh dengan apa? Dengan denda sekian. Saya tak ada niat nak bunuh dia, saya nak acak, tak ada. Itu sebab kenapa, apa kita tuju pada seorang Muslim yang lain, fikir dahulu. Jangan acuh je, tak ada kerja lain. Faham eh? Baik. Dia kata wahya kullu nafsin muslimah, dan dia yang dimaksudkan dengan nyawa yang diharamkan itu adalah setiap nyawa jiwa yang muslimah, yang muslim, lam yuhdar damuha, yang tidak dihalalkan darah dia. Wala yuhdar damul muslim, dan takkan dihalalkan ditumpahkan darah seorang muslim illa bi ahadi umurin salasah, mungkin dengan salah satu daripada tiga perkara. Bayyanaha Rasulullah SAW biqaulihi, telah menjelaskannya Rasulullah SAW dengan sabda baginda, la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang individu muslim, yashhadu an la ilaha illallah, menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, wa anni Rasulullah, dan aku adalah utusan Allah Ta'ala, aku adalah utusan Allah, illa melainkan bi ihda salas, salah satu di antara tiga perkara, an nafsu bin nafsi, nyawa dengan nyawa, hikil sambadi, dan darah dia halal. Cuma, macam saya katalah, kalau orang yang tidak di-appoint oleh kerajaan yang bunuh, orang tadi tetap kena denda. Cuma dia tak boleh tuntut darah je. Keluarga dia bunuh orang tu, memang intention dia pergi bunuh, maka tidak akan, orang tersebut akan dituntut, apa, tak dituntut darah, tapi diat berjalan. Wasayibuz zani, dan wanita, apa, orang yang apa tua, orang yang apa yang dah berkahwin, tapi az-zani yang berzina. Sebab dia actually ada setengah para ulama yang kaji tentang kesihatan, dia kata orang yang dah berkahwin tapi berzina adalah penyebab kepada penyakit kelamin yang paling bahaya. Sebab dia perebak kepada benda berkenaan. Mana patut orang tak kena dengan sebab apa dia? Dan sebab itu kita kata orang macam ni, mana dalam Islam kalau diketahui dia dah ada yang halal, dia buat pula dia lagi teruk. Dia akan merosakkan masyarakat. Okey, punya kedudukan, bahkan penyakit AIDS dan sebagainya muncul daripada kumpulan macam ni. Bukan jadi dengan yang lain. Wal mufariqu li dinihi, dan orang berpisah dengan agama dia, at-tariqu, yang meninggalkan lil jamaah, bagi jamaah. Maksud dia kalau orang tu dia ijtihadkan, dia tinggalkan Islam dan dia iklankan benda tersebut, dan dia kena bunuh. Kalau orang tu dia murtad seorang-seorang, tak ada siapa tahu. Serius. Tak ada, ini dipersoalkan, bila orang kata macam, apa sebab masalah dia suka hati dia nak tinggalkan Islam? Tak ada. Kita ada undang-undang kita yang benda-benda yang kita kata bukan hak peribadi pun orang berkenaan. Nanti kita masuk nanti tajuk ni dalam tajuk akan datang. Bila masuk berkenaan dengan masalah murtad, apa hukum dia? Nanti kita bincangkan dengan panjang lebar. Rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari, hadis nombor 6484, Muslim hadis nombor 1676. An-nafsu bin nafsi ay qatilu amdan yuqtal. Mana orang yang membunuh dengan sengaja. Qatilu amdan. Orang yang membunuh dengan sengaja, iaitu yang membunuh as-sayyibu al-mutazawwij, orang yang telah berkahwin. Rajulan
kana kana awi muratan. Lelaki atau perempuan tak kira, sama je. Sayyid tu digunakan untuk dua-dua. Lelaki atau wanita. Pasal kisah yang kita nanti akan baca nanti, mana ketika mana Maiz mengaku telah berzina dan actually dia adalah orang yang berkahwin. Macam juga wanita yang datang mengadu pada Rasulullah SAW, suruh bersihkan dia mengandung anak zina. Suami dia tak ada sebagainya dan dekat dia ni. Jadi itu juga orang yang kena dalam apa dan tajuk ni. So, tak kira lelaki atau wanita, sama saja. Al-mufaliku dirihi, yang memisah dengan agama dia, maksudnya dia murtad daripada Islam. Al-jama'ah itu jama'ah umat Islam dan keseluruhan mereka. Maksudnya dengan perbuatan dia tadi, dia cuba bercerai dengan umat Islam untuk tunjukkan dia ada kebebasan, tak? Kalau dia nak buat benda berkenaan seorang-seorang, tak ada. Macam orang yang ada kedua kerakyatan di Malaysia, tak dibuang kerakyatan Malaysia dia, mereka diketahui. Kalau dia duduk diam je, simpan pasport apa Netherlands ke kan, pasport US ke yang dia ada, tak ada siapa tahu, tak apa, tak ada hal. Tahu oleh kerajaan, anda akan diambilkan. Macam tu lah cerita dia. So, macam orang yang murtad. Jadi kalau dia diam-diam seorang-seorang, tak ada. Tapi dia keluar dengan perisytiharan nak mencabar. Dia mencabar agama ni sebenarnya. Pada kita tahu, kalau anda kata, dia kata saya tak pilih jadi orang Islam. Actually, kita tak lahir, tak pilih jadi rakyat Malaysia. Kan? Mana kita pilih? So, tak ada pun undang Malaysia terlaksana. Contoh macam bawa dadah. Di Amerika Syarikat, ada undang lain tentang dadah. Dadah personal, tak hukum gantung. Kalau kita tak. Ini kita kata penjagaan yang perlu dibuat. So, orang tak boleh kata saya tak nak dihukum dengan hukum Malaysia. Mana boleh? Kan? Anda terikat dengan peraturan tadi. Kalau anda macam kerakyatan negara lain macam apa US ke, boleh 2-3 kerakyatan. Bila Eropah ada 2-3 kerakyatan, tak mengapa. Itu negara Eropah, bukan kita. Dan kita tak boleh, tak benarkan benda berkenaan. Ini bahkan bahaya. Kerana orang macam tu, kita kata dia khianati Malaysia bila masa je. Khianat tu lari. Kan? Saya bukan rakyat Malaysia, dia kata. Ha, dia masalah lah. Baik, faham eh? Okey. Dia kata wa mathalul al muslimi, dan seperti orang Islam juga, wa mithlul muslimi, seperti orang Islam juga, az-zimmi. Okey, orang kafir zimmi. Zimmi ni yang berada bawah jagaan atau tanggungan kerajaan Islam. So, dia orang-orang yang memberikan taat setia kepada kerajaan Islam bahawa dia adalah rakyat. Ni kafir yang bayar jizyah. Kafir yang bayar jizyah maksudnya kafir yang bayar cukai. Ya, orang Islam bayar zakat. Orang kafir kena bayar jizyah. Dan bukan semua orang kena. Maka yang kena pada jizyah tadi adalah seorang lelaki dewasa yang berkemampuan, yang ada tenaga dan sebagainya. Kanak-kanak tak dikenakan, wanita tak dikenakan jizyah. Ni kena faham eh, benda ni, konsep ni kadang orang kata macam kita diskriminasi. Tak, orang Islam kena bayar juga zakat. Dia ada zakat, bahkan zakat dia lagi banyak dibayar berbandingkan jizyah. Yang jizyah tu adalah kadar dia satu dinar. Satu dinar untuk setahun bagi seorang lelaki yang dewasa, bukan kanak-kanak dan juga bukan orang tua yang tak larat. Jadi sebab itu kita kata dalam Islam ni kita jadi, dan bila dengan pemberian tadi tu, dia mengakui dia sebagai rakyat negara Islam. Itu cara dia. Kadang kata dia tak nak patuh, dan masalah lah. Ha, jadi sebab itu kita zimmi ni mempunyai hukum yang sama sebagai seorang Muslim dari segi masalah darah dia. Wal musta'man, dan juga orang yang diberikan apa? Berikan keamanan. Maksud dia contoh macam pelancong datang masuk Malaysia dengan izin kerajaan dan sebagainya, atau wakil daripada kerajaan luar yang datang ke Malaysia, macam kedutaan dan sebagainya. Jadi semua itu adalah orang-orang yang diberikan keamanan. Tak boleh kita tak boleh kita cuba apa sakiti mereka dan sebagainya. Bahkan Nabi beri amaran berkenaan dengan orang yang menyakiti orang-orang yang zimmi, orang-orang yang apa berada di bawah jagaan Rasulullah SAW. Kita man ada, bagaimana kita man ada zimmian, Nabi marah. Nabi kata barang siapa yang menyakiti apa seorang zimmi, aku berlepas diri daripada dia. Jadi itu yang antara larangan Nabi SAW berkenaan tajuk ini. Wal kabir saghir sawa, dan orang tu dewasa ke atau kanak-kanak ke, sama saja. Wa kadzalikal janin, berikan juga ya, dengan janin. Okey. Dengan janin pun haram juga. Tak boleh dicederakan sebagainya. Macam tu macam janin orang kafir. Sama je. Dia tak ada timur tajuk eh. Baik. Mana ke atas orang yang membunuh nyawa yang diharamkan kafarah, ada denda. Denda eh. Dan denda ni tuntutan Allah Taala. Maksudnya kalau orang tak buat, maka dia berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tetap berjalan. Kalau dia tipu ke dan sebagainya, tetap berjalan kat atas dia. Macam orang yang contoh macam tak puasa kan, ataupun tak ganti puasa. Jadi Allah Taala tahulah. Kerajaan tak ada masa nak check 24 jam awak puasa ke tidak. Dah ganti ke belum puasa tahun lepas? Tak ada. Kerajaan tak sibuk cek benda ni.
Ini benda ni hanya berlaku pada apa? Kepada individu. Ini kita dengan Allah Ta'ala. Kita bohong, kita apa? Tanggung sendiri. Macam tu kafarah, kafarah macam orang yang bersubuh pada siang hari puasa. Itu bebas seorang hamba atau boleh makan 60 orang fakir miskin atau puasa 2 bulan turut kan. Okey, benda tadi actually benda tadi pelaksanaan atas diri masing-masing. Macam kita kata sekarang ni kita tak ada apa pelaksanaan hukum sepenuhnya. Tapi tetap berjalan. Ada orang dia kata, "Ustaz, kalau kerajaan Islam tak ada, ini tak jalan kan?" Tak. Ini atas diri anda. Ini berjalan tak kira anda ni nak ke tak nak. Macam zihar. Zihar kan, seorang lelaki kata pada isteri dia, "Punggung kau macam punggung mak aku." Dia cakap macam tu saja, maka isteri dia telah dizihar. Maka dia tak boleh sentuh isteri dia melainkan setelah bebas seorang hamba atau puasa 2 bulan berturut atau beri makan 6 bulan fakir miskin. Dia kena buat benda berkenaan dan itu atas diri dia. Tak ada siapa akan pantau dia cukup buat ke tidak. Dia sahabat Nabi datang jumpa Rasulullah. Dia kata, jumpa Nabi, dia kata, halak tu. "Ya Rasulullah, aku binasa dah." Nabi kata, "Kenapa?" Dia kata, aku tertimpa isteri aku ketika siang hari Ramadan. Dia cakap berlapik lah kan. Jadi kata, tertimpa isteri aku ketika siang hari Ramadan. Lepas tu Nabi kata, "Engkau ada hamba tak nak bebaskan?" Dia kata, "Aku tak ada ya Rasulullah." Kan? Lepas tu Rasulullah kata, "Engkau ada tak? Apa boleh tak kau puasa 2 bulan berturut-turut?" Dia kata, "Ya Rasulullah, puasa yang buat aku masalah. Asal aku nak puasa. Lagilah aku tak mampu." Kan? Jadi Nabi kata dengan dia, "Engkau ada tak apa sebarang harta untuk beri makan 60 orang fakir miskin?" Dia kata, "Tak ada ya Rasulullah. Kan aku miskin dan sebagainya." Jadi Nabi diam. Kemudian datang jadi kisah tadi, dia datang mengaku kepada Rasulullah SAW. Dia minta dilepaskan dari tanggungan tadi. Bukannya datang para sahabat kata, "Ya Rasulullah, kau tahu tak lelaki tu tadi dia tak ada." Tak ada, serius. Mana dalam Islam ni orang tu datang sendiri minta untuk dilepaskan. Sebab kenapa? Benda ni bukan kerja kita untuk cek orang. Tahu tak? Jadi macam bila sebut berkenaan dengan ni, ini atas diri dia. Wa 'alal qatil nafsil muharramati kafaratun, dan ke atas orang yang bunuh nyawa yang diharamkan, jiwa yang diharamkan, ada kafarah, ada denda atau penebus, tebusan yang Allah Ta'ala tuntut mereka buat. Pertama, itqu raqabatin mukminah, membebaskan hamba hamba wanita yang beriman. Maksudnya hamba wanita yang beriman ni maksudnya seorang wanita yang beriman dari kalangan hamba-hamba. Dia kena cari untuk bebaskan. Salimatin minal uyubil mudirrah, yang sejahtera, bersih, elok daripada sebarang keaiban-keaiban yang memburukkan, yang tak elok, yang nampak jelas. Juling ke, kan? Hidung tak ada ke, tak nak. Yang kena sempurna. Okey. Fa illam yajid, kalau tak dapati, fa siyamu syahraini mutatabi'ain, maka dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Okey. Kenapa? Liqaulihi ta'ala fi qatlil khata'i, kerana apa yang Allah Ta'ala firmankan pada pembunuhan yang tak sengaja. Akan nantikan surah An-Nisa ayat 92, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man qatala mu'minan qata'a, dan siapa-siapa yang membunuh seorang mukmin dengan tersalah, dengan tersilap, fatahrir raqabatin mu'minah, maka dia kena bebaskan hamba wanita yang beriman. Raqabah tu asal maksud tengkuk. Seorang tu dulu macam tengkuk tu, macam kalau kita lembu kan diikat dengan tengkuk. Ya, macam tu lagi manusia ni, kita kata diri dia tergadai, terjual, tergantung jadi hamba dan sebagainya. Maka bila dibebaskan, maksudnya dibebaskan, maka dibebaskan satu jiwa, satu nyawa yang mukminah. Itu yang jadi hamba tapi beriman. Wanita yang beriman ini yang diberatkan sebenarnya. Pada ketika tu payah nak cari. Kebaikan apa bila dia beriman, biasanya tuan dia akan bebaskanlah. Maka tuan tu jadikan isteri dia. Nabi janjikan bagaimana pahala baik, pahala yang banyak untuk orang yang dia tak dapat hamba, dia bela dan sebagainya, dia ajarkan Islam, kemudian dia bebaskan, kemudian dia kahwin, jadikan isteri dia. Dia dua pahala. Jadi memang benda tu jadi galakan, so confirm payah jumpa. Okey. Wadiyatun musallamatun ila ahlihi, dan diat yang diserahkan kepada keluarganya, itu keluarga si mati. Dia kena serahkan. Mana di something diat, kalau pasal orang bunuh silap, bunuh khotok ni, takkan dituntut darah dia. Darah dia takkan ditumpahkan untuk si mati tadi. Tetapi dia kena bayar diat. Dan dibayar diat, dan samping diat tadi kena kafarah. Kafarah ni siapa jaga? Jaga masing-masing. Tak jaga masing-masing, jaga masing-masing, maksud dia tidak ada jabatan khas untuk cek dah buat ke belum. Anda tak buat, anda tanggung dengan Allah Taala. Dia bukan kerja ni kerja ada jabatan khas. Kau usul ustaz ke cek? Dah bebas sambal belum? Dia bebas sambal ke belum? Dia check dulu. Tak ada. This is no such thing.
Jadi ila ahlihi, kepada keluarga. Tapi dalam bab bayar tadi, ya, kerajaan akan kawal bayar ke tidak. Okey. Illa, melainkan ayah saddaku, bahawa mereka bersedekah. Maksud dia keluarga tadi kita kata tak yalah, let go. Tak pernah tak nak ambil diat berkenaan. Fa in kana min qaumin aduwwil lakum. Kalau mereka sekiranya yang mati dibunuh tadi ada di kaum yang di antara kamu aduwin dan musuh, lakum untuk kamu. Wa hum mu'minun, dan dia beriman. Mana musuh kamu, mana dia ni, katakanlah dia ni adalah apa, musuh umat Islam dari negara-negara yang kita bermusuhan dengan umat Islam, tapi dia beriman, maka orang berkenaan dituntut. Fatahri raqabatin mu'minah, maka kenalah dibebaskan hamba yang beriman. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, dan jika di antara kamu dengan mereka ni adalah satu kaum, di antara kamu dengan mereka ni ada perjanjian. Fadiyatun musallamatun ila ahlihi, maka kamu kena apa, bayar diat yang diserahkan kepada keluarga si mati tadi. Wa tahri raqabatin mu'minah, kena bebas hamba juga. Yang beza dia apa tahu? Beza ketika kalau orang kata musuh tu tadi, orang tu terbunuh tadi daripada kaum musuh, kaum musuh Islam, maka tak ada timbul tajuk berkenaan dengan masalah apa. Dia kena buat satu benda je, diat tak payah bayar. Tak payah bayar diat pada musuh Islam. Tapi kalau dia kata di antara kita dengan mereka ada perjanjian, then diat kena bayar, bebas hamba pun kena. So bebas hamba dan tiga, dia tertiga tu kan. Satu, orang tu beriman, dia kau beriman, maka dua benda kat situ. Kena diat, kena bebas hamba, kena diat. Kalau dia kata orang tu daripada kaum yang kita dengan mereka ada musuh, tapi dia beriman, maka kena kena bayar kena puasa, kena bebas hamba saja. Tak perlukan kepada diat. Kalau di antara kita dengan mereka ni kaum orang kafir, bukan Islam, tapi kita dengan mereka ni ada perjanjian. Maka dua benda tu berjalan balik. Kena bebas hamba, kena bayar diat. Wa tahri qabati mu'minah, mana kena bayar diat, musalamatin ila ahlihi, wa tahri qabati mu'minah, dan bebaskan hamba beriman. Faman lam yajid, tak dapat apa hamba wanita beriman, fasiyamu syahraini mutatabi'aini, maka dia kena berpuasa dua bulan berturut-turut. Kenapa? Taubatan minallah, pergi taubat daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala accept taubat dengan syarat itu. So meaning that orang tersebut bertaubat Allah Ta'ala, dia kena buatlah. Sebab saya kata tadi, benda ni tak ada pantauan daripada kerajaan sebagainya, tak ada pantauan. Jadi ini juga benda, kalau dia kata orang tu dia accident, langgar mati orang sebagainya, sila buat benda berkenaan. Sebab kita kata paling-paling tidak apa, sebab benda ni adalah tanggungan kita sebenarnya, bukan kerja kerajaan. Sebab Allah Ta'ala kita, engkau bertaubat dan engkau kena buat ni. Engkau kan, kita bertaubat dan kita tersilap bunuh, dan kena buat benda berkenaan. So disuruh kita supaya apa, bebas hamba tak boleh, tapi dalam masa sama yang ini taubat dari Allah Ta'ala tadi, bebas hamba tak dapat, maka kena puasa 2 bulan turut. Bukan maksud saya kata orang sini ada pembunuh, tapi nak maksudkan kalau dia kata anda terbunuh seorang, na'udzubillah, kita tak jauh, Allah Ta'ala jauhkan kita daripada perkara berkenaan. Tapi kalau dia kata terbunuh kan seorang, maka di samping masalah diat tadi yang kita kata dalam Malaysia tak ada lagi lah pelaksanaan dia, tapi anda dengan Allah Ta'ala masih lagi berhutang berkenaan dengan tajuk. Pasal diat dan juga hamba tadi tak ada kaitan dengan orang mati tadi. Keluarga tak dapat perempuan tu. Kalau kita bebaskan hamba wanita beriman tadi, keluarga dia kata main sini, duduk dengan kami. Tak ada. Kita bunuh anak dia, lepas tu dia dapat hamba. Pasal pula kita kena bebaskan hamba tadi, kelepas, keluar. Dan puasa kita pun tak ada kaitan dengan dia. Macam orang yang bunuh anak kita tu dah puasa kan 2 bulan ke belum? Orang tak tanya dah. Tak ada kaitan pun. Pasal ini adalah taubat kita kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala terima taubat kita dengan cara seorang tadi, satu, bebas hamba, atau puasa 2 bulan berturut-turut. Okey? Jadi kata dekat situ, dia kata taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakima, dan sebenarnya Allah Ta'ala ni maha mengetahui, maha bijaksana. So kalau kamu tak buat ke, Allah Ta'ala tahu. Dan Allah Ta'ala letakkan hukum ni, dia maha bijaksana. Dia tahu kenapa patut kamu berpuasa. Maka ni ada dibincangkan oleh seseorang syekh daripada Yaman tu datang. Dia terangkan berkenaan tajuk puasa. Macam mana puasa ni beri kebaikan pada seorang. Dia kata antara kebaikan puasa ni adalah membetulkan saraf-saraf yang rosak. Mana orang yang membunuh orang ni, dia depres. Lepas dia bunuh tu, dia akan tiap-tiap hari terbayang kan. Kucing mati pun terbayang. Kan orang perempuan lah, lelaki tak kisah dah, dia move on. Move on. Kan. Nangis-nangis juga tak beritahu kat orang. Kan. Move on. Tapi anyway, bila orang tersebut kan, kita kata apa? Dia jiwa dia terganggu. Kan dia akan rasa bersalah, rasa tak diampunkan. Actually dan dia akan ingat bahawa dia patut kena hukuman lagi teruk.
So ini masalah. Kan masalah. Jadi dalam Islam diajarkan untuk orang sebut berpuasa 2 bulan turut tadi untuk kebaikan dia, bukan kebaikan orang lain. Tak balik faedah tadi kepada sana. Faedah tu balik pada diri dia sebenarnya, bukannya balik pada orang lain. Bahkan saraf dia akan betul balik. Macam saya kata kan, ada seorang doktor di Rusia, nama dia Yuri Nikolaev. Dia ada klinik orang gila. Dia buat bagi paksa puasa. Dia paksa puasa. Jadi orang gila tadi jadi waras balik. Kisah sebab kita bila kita berpuasa, kan badan kita kan dia ada, macam kita kan faham fungsi badan. Ni pakai badan sepanjang hidup ni, tahu tak badan ada fungsi macam mana? Kita makan, apa kita makan? Kalau kita makan lebih, kita makan-makan-makan, okay, makanan tu kita jadi tenaga. Tapi bukan directly. Pasal otot kita dan sebagainya bukan bercantum direct dengan perut kita, dengan darah, saluran darah. Dia ada saluran darah yang menghantar benda berkenaan. Degup jantung kita alihkan, alirkan darah. Pasal kita ada perut. Perut kita tu tadi dikeliling perut usus kecil kita, dia ada saluran darah yang daripada dalam usus, usus panjang kan, diserap segemuk nutrien yang kita dah hadamkan, dimasukkan dalam darah, darah tu akan bawa seluruh badan. Itu cara cara badan kita berfungsi. Kalau dah masuk nutrien dalam darah, dia start akan hantar ke hati, cek dulu ada racun ke tidak sebelum bagi pada badan kita pakai. So cek, kalau ada racun dia bungkus siap-siap buang dengan air kencing. Kalau tidak, maka dia akan apa, kalau dia kata apa tak ada tu, dia terus hantar ke badan. Badan kita pakailah. Tapi bila badan kita dah berbanyak sangat makanan, so dia akan terpaksa simpan. Dia takkan biarkan macam ni gula ni tak. Dia akan tarik ke hati. Hati kita akan tukarkan glukos tu menjadi glikogen, dan glikogen last kali tukar jadi lemak. Tu air gula jadi lemak. Macam mana cara dia? Hati punya kerja. So, jadi bila manusia tu dia makan apa saja kan, semua benda berkenaan akan dihantar ke situ. Bahkan yang bahaya juga, kalau kata hati kita buat kerja dengan betul, toksik atau racun tadi akan dihantar ke saraf-saraf dan lemak-lemak. So bila orang tu berlapar, automatik badan dia nak kena makanan baru. Kan nak bercakap, nak mendengar, nak melihat. Dia akan tarik makanan daripada first daripada lemak yang kita simpan lah. Secondly, lepas tu setiap serat-serat badan kita, setiap tisu tu, otot-otot kita pun akan dimakan. Tarik ke hati, tukar jadi glukos, makan. Macam tu sekali badan kita punya sistem. Dan antara yang menjadikan sebab, kalau dia kata-katakanlah kecacatan itu sebab ada defect pada saraf. So bila kita berlapar, saraf kita akan ditarik, dibuang. Sel-sel lama akan dibuang dan ganti dengan sel-sel baru. Tu sebab orang gila boleh sedar balik. So dia rosak saraf. Saraf dia rosak. Orang gila tu kadang ada orang tu dia kata tak gila. Badan tak dengar cakap. Tahu mana tak dengar cakap. Kan dia maksud dia nak cakap kanan, tangan dia pergi kiri. Jadi orang kata dia gila, padahal bukan gila pun. Dia tak boleh kawal badan dia sendiri. So benda tu berkaitan dengan saraf. Orang-orang yang gila sebenarnya saraf dia rosak. Otak dia tu sebab terhentak otak. Terhentak tangan tak apa. Tak ada kesan pada memori anda. Terhentak otak tengoklah macam ni. So jadi dengan sebab itu kita kata puasa pada orang yang berlapar untuk orang yang membunuh tadi, dia sebenarnya kebaikan untuk diri dia. Untuk hilangkan dia punya perasaan kan, macam-macam banyak orang, tapi setakat inilah alhamdulillah umat Islam punya mujahidin tak pernah jadi macam tu. Tapi kalau nak kata orang-orang yang balik daripada US, apa daripada Iraq, daripada kalangan orang-orang Amerika Syarikat, gila, ramai gila. Balik tu gila. Balik Vietnam gila, balik sekian gila, dia gila. So, menjadi tentera, dia tak boleh buat apa. Dia gila, dia balik tu dia gila. Dia haus nak minum, nak bunuh orang. Dia harga darah. Tengok darah tu nak bunuh orang lagi. Dan sekali dia sakit jiwa. Sebab dia kata kenapa dalam Islam, jadi kalau ada orang yang tak kuat jiwa dia, Islam sebenarnya seorang tu ialah dalam keadaan Muslim, orang tu ada ibadat-ibadat yang banyak untuk bantu dia supaya hilang benda tersebut. Tapi kalau tak boleh juga, dan puasa 2 bulan tadi akan menghilangkan perasaan tersebut. Perasaan salah sangka, apa salah aku, kalaulah aku tidak, kalaulah aku sekian. Dan sekali dia salah diri, dan sekali dia terjun bunuh diri. Banyak jadi kes ni tu. Yang ni siapa dia tu? Yang dekat Korea tu. Yang guru besar tu, pengetua, yang kes boat tu kan. Jadi yang kapten kapal lari awal. Guru besar tu, pengetua tu, orang duk sekali dia bundi, betul tak? Itu masalah dia. So kita kata benda berkenaan bukan salah dia. Kan benda bila kita kata contoh macam accident berlaku di highway Karak. Tak kita kata Perdana Menteri salah. Kan? Biar logik sikit, kapal terbang hilang kan, salahkan apa? Menteri Pengangkutan. Ini benda masalah ni. Kan semua salahkan kerajaan Malaysia sekali. Mana boleh? Orang lain buat bangau-bangau, kenapa bangau-bangau lagi?
Awak lah sekian tu, ada biji sebiji batu. Dia tak buat kerja dia, Allah akan tanya balik. Tapi untuk direct, direct kerja. Kalau yang keluarkan kapal terbang tu, yang bagi arahan dekat dekat airport tu, dia punya traffic controller dia adalah Perdana Menteri Malaysia. Ha, ya. Tanya dia apa hal hilang. Dia tanya pasal hilang, mana dia jawab. Konsep salah dia tau. Jadi orang tu kadang-kadang tekanan jiwa, bila orang yang kata dia dirasakan dia ada kaitan dengan pembunuhan dan sebagainya, actually bahaya. Dia mungkin bunuh diri. Dengan sebab itu Allah Ta'ala jadikan puasa 2 bulan tu adalah benda terbaik untuk dia supaya sedar balik, balik-balik kepada Allah Ta'ala dengan ibadat. Ya, faham eh? Dengan sebab itu kita kata. Jadi Allah Ta'ala suruh saya bebaskan hamba dengan sebab itu. Okey, untuk 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 fadilat kelebihan bagi dia. Keluarga si mati tak ada faedah dapat daripada puasa dia. Faham tak? Ini adalah kita panggil apa? Taubat daripada Allah Ta'ala untuk orang-orang yang bunuh. Siapa bunuh kena balik pada tajuk ini. Fatahur Raqabatin dikatakan membebaskan seorang hamba apa itu abdin atau amatin eh. Tapi ini ini pendapat dia pendapat apa pendapat dalam Syafi'i. Mana boleh hamba lelaki atau wanita. Tapi kadang-kadang kata jumhur para ulama kata apa raqabatin mukminah, raqabatin mukminah. Okey. Ya, tapi diorang ada 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 argument juga. Pasal orang tak sebut fakur raqabah, pasal dalam dalam perkataan tengkuk ni tak kira lelaki perempuan sama aje. Kan? Jadi bila-bila kat situ dia kata tak kisah lelaki perempuan. Ini hujah Syafi'i berkenaan dengan tajuk hamba tadi lelaki atau wanita tak kisah, asalkan beriman saja. Yasaddaku ay ya'fu. Mereka yasaddaku, mereka bersedekah itu mereka memaafkan. Qaumun bainakum wa bainahum mitsaq, kaum di antara kamu dengan mereka ni ada perjanjian. Ai in kanal maqtul min qaumil kafirin. Jika yang dibunuh itu adalah dari kaum yang kafir. Walakin namun dia kafir, walakin bainakum wa bainahum, di antara kamu dengan mereka ni ahdun, ada perjanjian. Min zimmatin, daripada zimmah, tanggungan, ataupun apa? Aman ataupun keselamatan. Tanggungan atau keselamatan. Wa huwa ala dinihim. Tak kira lah, dan dia ni di atas agama dia, aukana musliman ataupun dia muslim, tak kisah. Respect berkenaan dengan tajuk hak yang dia ada tadi jadi seorang muslim lagi. Dia maksud diat tu kena bayar. Tak jadi macam macam mana yang kes yang kita kata apa? Kita dengan orang kafir yang musuh dengan kita tak ada timbul bayaran. Okey. Wa wajaba wa wajabat fi shibhil amad li shibhihi bil khata. Dan wajib perkara ni pada shibhil amad. Shibhil amad menyerupai yang sengaja. Kerana serupanya dia dengan apa? Khata, bunuh tersalah. Amma wujubuha fil amad. Adapun wajibnya perkara ini dalam pembunuhan yang sengaja. Falima rawahu Abu Daud. Ia adalah kenapa yang dikatakan Imam Abu Daud. Hadis nombor 3964. Wa ghairu dan selain dia. An Wasilah bin Ibn Asqa'. Daripada Wasilah bin Asqa' radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahibin lana. Okey. Kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahibin mengenai, kami datang jumpa Nabi fi sahibin mengenai seorang teman lana kami. Aujaba yakni nar bil qatli, dia telah wajibkan, dia telah wajibkan yakni api eh dengan pembunuhan. Okey. Lalu Nabi SAW kata kepada para sahabat berkenaan yang lain tu, atiku anhu, bebaskanlah bagi pihak dia. Wa fi riwayatin fal yu'tik raqabatan, bebaskanlah seorang hamba. Wa yu'tikillahu bi kulli udwin minhu udwan minhu minan nar. Allah Taala akan bebaskan dengan setiap anggota badan dia tadi, satu anggota daripada hamba yang dibebaskan tadi daripada api neraka. So ini dia macam life upon life. Mana bebaskan hamba yang dalam tawanan supaya orang yang membunuh tadi terbebas daripada masuk neraka. Jadi itu diwajibkan. Wa qalu la yustajabu nar illa bil qatlil amad. Dan tak adalah diwajibkan untuk apa? Kena bakar api neraka kecuali bunuh yang sengaja. Kalau bunuh yang tak sengaja ataupun bunuh silap, Allah tak janjikan neraka. Allah tak janjikan neraka bagi orang yang bunuh dengan sengaja. Fadalla, maka menunjukkan ala masyru'iyatil kafarah fihi, maka menunjukkan kat sini kepada disyariatkan kafarah pada bebaskan pada orang yang bunuh dengan sengaja juga. Wa qiyasan ala khata' min babil aula, dan dikias pada tajuk ini lebih aula lagi. Maksud dia walaupun kita tak bincang itu, kita bincang berkenaan dengan itu diat ataupun dibunuh saja orang berkenaan, kita bincang itu kan. Orang yang bunuh dengan sengaja, darah atau diat. Tapi yang bolehkan tukar daripada diat, daripada darah jadi diat adalah keluarga si mati. Adapun orang yang bunuh serupa macam sengaja, yang dikata apa, bunuh tanpa niat lah kalau ikut bahasa Melayu dia, orang ni tak dapat dituntut darah.
tapi dia dikenakan dia diat sebiji macam mana diat orang bunuh dengan sengaja. Adapun orang yang membunuh silap, maksud bunuh silap tadi, dia bawa kereta, tujuan dia bawa kereta bukan langgar orang, tapi terlanggar orang mati. Maka orang yang mati tadi kan, dia kata dia bukan dia tak ada niat nak bunuh pun, tak serang orang tu. Ni bukan serupa macam sengaja, bukan bunuh dengan sengaja. Orang ni dia takkan dituntut darah, tapi akan dikenakan diat yang ringan. Diat yang ringan. Dan orang tersebut adalah ini yang kita bincangkan, yang bunuh salah ni, inilah dia yang dibincangkan dalam tajuk ini. So, dengan sebab itu kita kata apa, jadi kalau dia kata dekat sini ada tim bertajuk kafarah, maka pada orang yang bunuh dengan sengaja lagilah dahsyat. Apa lagi orang bunuh serupa sengaja, lagi dahsyat. Mesti serupa, bahkan kena diat. Diat apa, bukan diat saja, kena kafarah. Itu sama ada bebas hamba ataupun apa, puasa 2 bulan berturut-turut. Faham eh? Tak naklah, kita nak jadi macam ni, tapi ini kena tahu. So katakanlah orang tersebut, ini pasal dia, ini adalah tanda dia taubat kepada Allah. Dan kalau dia tak buat, dia berhutang kepada Allah je. Macam orang yang kita panggil kafarah kan, puasa kan, dia bertubuh pada siang hari Ramadan. Kalau dia tak bebaskan hamba, tak apa, berpuasa 2 bulan berturut-turut, tak puasa beri makan 60 orang fakir miskin, dan dia masih berhutang kepada Allah Ta'ala. Hutang kepada Allah Ta'ala sampailah kiamat nanti. So, dengan sebab itu jangan jaga, ini adalah beza eh. Baik. Okey, ada soalan? InsyaAllah kita lepas raya masuk Kitabul Hudud. Kitabul Hudud eh. Yep. Accident lah, itulah. Itu panggil silap main. Kan? Itu kita kata kena. Kena. Yang orang mati. Ya. Okey, katakanlah, okey. Katakanlah apa orang tu tadi macam ni. Dia kena tengok saat keadaan. Keadaan pertama, adakah dia bawa dengan reckless? Ha, dia bawa dengan cuai atau tidak? Bawa sambil tengok handphone dekat highway, nampak kau sungguh. Dia lelong kereta dia kan, tengok kita jeling, kita potong dia kan, nampak dia tengah main handphone, rasa sepak tingkap. Tak serius kan? Dia macam gitu rasa kan, memang okey. Kalau anda kata dengan kecuaian dia, maka dia ketika itu akan dikenakan diat lah, apa, dia kena bayar diat itu ringan. Maksud dia ni dah bunuh yang tersilap lah. Dia bezakan tau. Orang tu terjun depan kita dengan kita langgar orang tu dengan kesilapan kita. Contoh macam nak point A ke point B, atau dengan kuda kita bawa laju terpijak orang. Kita bukan niat untuk bunuh orang. Dia ada beza tau. Bunuh sengaja, kita terang itu, kita serang orang dengan benda yang biasanya membunuh. You go towards somebody dengan benda biasa membunuh. Pisau, parang, kapak dan sebagainya, yang biasanya mati orang dengan benda berkenaan. Atau racun, atau tolak daripada atas bangunan dan sebagainya, biasa mati. Itu dipanggil bunuh dengan niat. Walaupun saya acah je, tak, bunuh dengan niat. Okey. Bunuh yang tak sengaja atau bunuh tanpa niat, maksud dia apa? Orang tu serang seseorang, serang juga. You are still, kita panggil attack, attack seseorang, tapi dengan benda yang biasanya tak membunuh. Biasanya mati tak gelas ni? Tak. Okey, tapi kita serang dia mati. Ah, then dikatakan sebagai bunuh tanpa niat atau menyerupai bunuh dengan niat. Okey, bunuh yang pertama tadi darah halal. Keluarga boleh tuntut darah. Bunuh yang kedua ni pakai gelas ni, keluarga tak tuntut darah, tapi kita kena bayar diat. Macam mana orang ni bayar diat? 30 ekor unta yang di, apa, 30 ekor unta yang 3 tahun masuk 4 tahun, 30 ekor unta yang 4 tahun masuk 5 tahun, dan kemudian 40 ekor unta bunting. Unta bunting. Sebab yang ni yang kenapa dong kata benda tu boleh push lagi harga. Harga berkenaan dengan tajuk ni boleh push. Itu yang kat Saudi Arabia, sampaikan bila ada orang tu dia tak ni kan, dipujuk oleh orang supaya lepaskan sampai 26 juta pada 20 juta, 18 juta. Ada orang yang kerja dia untuk apa, dia selamatkan orang nak mati ni kan, dikumpulkan dana supaya terlepas. Anyway, yang ini kita serang. Mana saya punya diat, kalau bunuh saya bunuh orang gelas ni, diat saya macam diat bunuh dengan sengaja. Tapi darah saya tak boleh dituntut. Normally tak mati. It's not supposed to die. Tapi terkena urat macam mana, mati. Okay. Ini dua ni kategori, faham eh? Kategori yang bunuh macam dekat jalan raya tadi, kita bawa kereta, bukan niat langgar orang, bukan niat untuk pencederakan siapa. Kalau sekiranya kita bawa, yang paling ulama asing kan eh, dia pasal kita akan tengok, kita tuju point A ke point B, ada tak kat situ sikit kecuaian kita. Kecuaian kita maksud dia macam telah main handphone dan sebagainya,
kan, tujuh mata ke try mau kita tanpa tengok langgar orang mati. Dia kadang-kadang manusia dia pelik-pelik tu tak? Dia punya idea pelik. Ah, kokok banyak dia masuk majal tiga ke? Saya bawa kereta tanpa tengok jalan raya. Saya tahu nak jalan ke mana. Ah, salahlah. Langgar orang dia kena sebut. Dia akan kena, dia itu yang dikatakan bunuh yang kita akan tuntut. Adapun kalau sekiranya benda berkenaan, contoh macam di jalan raya, tadi kita buat macam biasa. Tiba-tiba ada minyak bersepah. Kita macam ada sekali tukang motor dekat mana? Dekat Janduta, jalan apa dekat Janduta kan? Ada minyak jatuh. Motor lintas semua jatuh. Yang ini langgar ini, ini langgar ini. Bersepah, berderet, motor jatuh. Ha, dan ketika itu taklah salahkan kita. Yang itu yang kita, yang kita tak akan tuntut. Tapi yang kita kata contoh macam bentuk yang bawa kereta dengan laju. Kawasan tu kelajuan 30 km sejam. Ada abang cakap kan, dia kata. Eh, tapi kalau ustaz, saya kata tak mati bang. Abang langgar 30 km sejam, tak mati. Tak mahu pukulan 30 km sejam. Kan? Ha, takkan mati. Tapi kalau anda kata kita bawa dalam jalan kawasan perumahan, bawa 120, gila apa? Kan? Di situ timbul tajuk. Dia memang tak niat nak bunuh. Tapi kecuaian dia tadi membawa perkenaan dan kenakan. Dia akan dikenakan. Diat kena bayar. Darah tak tuntut, diat kena bayar. Tapi 20 unta yang ni dipecahkan, pecahan dia kepada unta yang berbagai umur. Supaya ringan, tapi kena bayar. Tapi dalam masa yang sama, inilah berjalanlah benda ni. Yang puasa tadi, kalau kata orang yang buat langgar tadi, berjalanlah puasa dia. Dia langgar mati puasa ni. Kecuali yang tadi bentuk tadi tu. Macam kita lintas, beruk terjun depan kita. Nak macam mana? Ada kes, ingat lu kan? Apa, isi saya dia bawa kereta dekat Sungai Tua tu kan? Tengah-tengah jalan tu, beruk tu dia bukan ni. Dia nampak kereta tu dia terjun depan ni tu. Kan? Tak tahulah apa jadi. Pasal nak tahu benda ni kat mana? Pergi dekat area Subang. Ada orang-orang tu. Dia jantas dah ada dah. Kita jalan. Tiba-tiba sampai dekat tepi tebing tu kan? Tiba-tiba dia lintas tu. Bukannya hantu, orang. Orang. Dalam keadaan tersebut, tak boleh salahkan kita lah. Pasal perlaluan tadi, laluan kita. Dia terjun kat situ lah. Dia memang tak kenalah nak disalahkan kita. Pasal dia langgar. Adapun kalau kita memang bawa apa dengan reckless, kesalahan kita, ya. Macam kita gali lubang dan sebagainya, tak tutup. Kalau kita tutup, orang terjun juga. Bukan salah kita. Kalau kita dah cover, dah letak dah tapak tanda, dah letak dah signboard, letak lampu ilap lagi, nyok. Dia terjun juga dalam terjatuh. Kita tak salah. Tapi kalau kita tak ambil tindakan, kita letak gali lubang, kita biar macam tu. Nantilah besok aku sambung, biar terbuka. Orang jatuh, masuk, tanggung. Itulah bunuh, yang panggil bunuh tersilap. Itulah bunuh yang Quran kata, bunuh tersilap. Bunuh tersilap. Unintentionally, tak ada intention pun nak bunuh. Tak serang pun orang tu. Tapi apa? Kegagalan kita dalam mengawal adalah kenderaan kita. Atau gali lubang tak apa, ataupun letak tiang buat suka hati. Kan, mufidiam. Ataupun contoh macam tu kan. Benda-benda macam tu dia kata bunuh dengan tersilap. Berjalan dia berjalan kafarah. Dua-dua berjalan. Yang buat punggul suka hati kat rumah. Punggul suka hati depan rumah. Tapi dekat depan rumah masalah 30 km sejam kita lintas tak ada benda. Kalau orang tu letak 30 km sejam kan dalam kawasan perumahan, letak punggul, kita dengan 30 km sejam takkan cedera kita. Takkan cedera. Bawa 120 melayang. Itu memang salah kita lah. Kita kata, konsep dia memang dia salah atas jabatan kerajaannya tu. Tapi, kalau dia kata bentuk macam tu tak? Tak deh. So, secara asasnya di sini yang kita kata, memang ada apa kecuaian kita masuk campur dalam tajuk ni. Tapi macam tadi macam jalan raya kan, kelajuan sekian-sekian banyak. Kita langgar lebih daripada situ pun, actually dia langgar orang. Then, tanggung. Tanggung. Benda berkenaan. Kalau dia kata, kita kata kerajaan tak tuntut darah dan sebagainya, fine, tak ada masalah. Tapi kita kafarah dengan Allah Ta'ala, berjalan. Tak ada kita kata macam ini kalau kerajaan Islam ada je, kerajaan Islam tak ada, tak payah buat pun tak apa. Tak, buat. So, ini hutang kita dengan Allah Ta'ala. Nak taubat, Allah Ta'ala letakkan syarat itu. Bebas hamba tak ada, dan puasa 2 bulan berturut-turut. Dan dalam tajuk ini, tak dilarikan kepada beri makan. Untuk beri makan tadi, Allah Ta'ala sebut pada tajuk orang yang zihar isteri. Nabi sebut pada tajuk orang yang bersetubuh pada siang hari Ramadan. Tapi tak ada sebut berkenaan dengan tajuk pembunuhan untuk bagi makan. Tak boleh dikiaskan, hukum berlainan. Hukum ni limited pada dua je. Either bebas hamba atau puasa 2 bulan. Jangan tambah satu lagi. Jangan tambah, tapi dia tak ada. Jangan tambah satu lagi. Jangan tambah satu lagi, okay? Cuma beza kalau macam tu bahaskan,
kalau dia kata dia tak boleh berpuasa, kalau puasa dia mati. Ha, dan barulah dikatakan bayar. Bayar untuk satu hari tadi dengan tadilah dua dengan ni dua mud. Dua mud atau setengah sok ataupun 1200 gram makanan asasi. Ha, dan itulah itu keputusan dia kalau dia tak boleh berpuasa. Adapun kalau dia boleh puasa dan selagi dia tak berpuasa, selagi dia taubat tak berjalan kat atas dia. Orang tak terima taubat dia. Berturut-turut tak boleh berhenti. Kan? Itu itu tajuk asal. Jangan nak cakap nak buka puasa ni orang ajak kenduri. Tak boleh. Faham? Ya? Tak boleh. Ini bagi orang yang bunuh. Alhamdulillah, insya-Allah kita bunuh lah dalam ni. Kan bunuh kucing, bunuh ikan tak dimasukkan dalam kategori ni. Okey. Ini ni yang diharamkan adalah nyawa manusia. Faham? Faham? Jadi faham tak kategori bunuh tadi tu yang silap tadi tu macam mana? Kalau serang orang, mati orang tu dua kategori saja dia. Dengan serang, intentionally kita serang dia dengan tangan kosong ke, dengan senjata ke, dua benda ada kat situ. Kalau dia mati dengan benda yang memang biasa orang mati, kita dibunuh bunuh dengan niat. Walaupun kita kata saya cuma acah je, mati je, tak boleh. Kalau kalau kita kita serang dia dengan benda biasa orang tak mati, maka dia kata bunuh tanpa niat. Itu bukan bunuh tersilap. Bunuh tersilap ni kita nak pergi naik kereta point A ke point B, bukan kerja kita nak bunuh orang. Seorang tu jalan, kita langgar dia. Atau kita reckless, kita tertidur, kita terpejam mata, langgar. Ha, ini ini kita kita tanggungjawab eh. Tak boleh kita kata macam, ish, tak tanggungjawab. Tak, kita tanggungjawab. Ada seorang, ustaz, kita kenal. Dia cerita dulu kat, kan area UIA lama ni, UIA dekat apa matrikulasi UIA ni kan. Dia tertidur, terlelap. Turun bukit tu, dia terpejam mata. Turun tu, dia langgar kereta, bom-bom-bom-bom, kat bawah. Kalau sebut nama, orang tahu siapa ustaz ni. Ada cerita tu. Ha, tak ada tahulah, jangan tanyalah siapa. Ha? Lepas tu ialah insurans lah. Ha, insurans lah. Nak macam mana? Tidur. Dia letih sangat ke Allah Alam. Tapi dia tertidur. Dia langgar kereta orang. Turun bukit tu dia terlelap, turun. Dia sodot kereta berbiji depan dia. Ha, ini cerita lah. Tapi secara asasnya, ha, itu reckless. Dia reckless. Kalau mati, dia masalah. Sebab reckless, sebab apa tau? Kalau dia rasa start mengantuk, dia ke tepi. Ini ini kesedaran. Kita kata tak boleh orang tu ambil mudah. Sebab kenapa kita kata nyawa manusia ni mahal? Sebelah ada nyawa manusia. Eh, yang tajuk kata dekat Subang tu kan. Ada orang tu pelik. Yang saya kata dekat kadang tengah-tengah kita nak lintas tu, tengah-tengah divider dia keluar. Jing dia lintas kan. Itu satu. Yang ada sekali tu saya datang, saya dia cornering sikit kan. Mak cik tak tahulah bangsa apa. Dia bawa budak kecil umur setahun lebih yang berjalan, dia pegang tangan pimpin, budak tu lembab gila berjalan. Oh, kereta datang dengan laju. Saya break kat situ, saya kata, oi. Saya kata macam tu. Aku turun sepak tu. Kan? Rasa nak tak serius. Kan masalahnya dia tak angkat pun budak tu, dia pegang lagi lintas jalan raya. Ha, itu masalah lah. Kan? Kita kata, tapi kelajuan kita pada kawasan berkenaan, main peranan. Kalau kita bawa dengan 60km sejam, kita sempat break. Kalau kita bawa dengan 120, memang tak sempat. Kita break-break memandikan jalan juga. Sebab itu, kita kata, tindakan kita bertanggungjawab. Ni macam apa ceramah untuk apa apa JPJ pula. Tapi itu cara dia. Recklessness kita tanggungjawab. Bukan kecuaian kita, tak ada hal. Kita dah letak semua benda kan, kita golkan lubang, letak semua petanda. Maka orang langgar juga tak tanggungjawab. Tapi kalau kita gali lubang dan kita tak cover, tak letak tanda, bahkan kita buat macam perangkap pula. Letak kita masuk khabar, tapu pasir. Atau kereta datang jatuh, tanggungjawab. Tanggungjawab. Macam yang kes kes MRT kan. Jatuh kereta orang ke, jatuh sekian ke, tanggungjawab. Tanggungjawab. Dia kena bayar. Kan kereta orang jatuh dalam lubang ke, jatuh kan dekat area apa? Bukit Bintang tu. Jatuh mendap pasal dia gali-gali dia, benda tu mendap, jatuh. Dia tanggungjawab. Pasal dia tak boleh buat kerja reckless macam tu. Sebab dia actually benda dia pegang yang ni banjir tu kat depan Mutiara Damansara ni, air naik. Tahu kan? Dia tercucuk-cucuk apa paip air. Habis, penuh tu. Naik dekat kawasan tu. Terowong tu tenggelam. Ha, gila tak gila? Kalau ada orang tu macam mana? Haa, dia masalah. Pasal dia, sebab kita kenapa bila nak gali, dia ada map. Dia boleh minta pada pejabat-pejabat ke, dengan telekom ke, dengan apa. Dia check map tadi. Bukan main korek je. Korek. korek je masalah lah. Korek. Ha, dia jaga. Siapa-siapa ada kerja yang terlibat tu, jaga-jaga buat ni. Kan? Kena tercedera manusia lain atas sebab perbuatan kita tanpa petanda cukup dan sebagainya, kita tanggungjawab. Actually benda ni kalau saya tengok macam telekom punya kontraktor, ketika dia nak buka
manhole kan, tengah-tengah jalan tu, dia memang kena buat petanda, awas dan sebagainya. Dia hilang salah satu berkenaan, berlaku apa-apa, dia orang tanggungjawab. Contoh keadaan kita juga, macam kita tadi kan, kalau kita recklessness, kita akan tanggungjawab. Memang tak niat bunuh orang, niat kita memanah, orang terlintas depan dia kena. Memang tak niat nak bunuh dia. Kalau kita tembak rimau, dia lintas tengah, memang tak ada niat. Kan? Masa kata pergi berburu tak jaga-jaga, kita kan jaga-jaga. Nak tembak siapa kita nak tembak. Bab berkenaan bertajuk ni, itu dikira bunuh salah lah. Kan pasal niat dia bukan nak tembak. Tapi kalau kita serang orang senapang, itu bukan niat tak ada niat. Tak dikira niat tak niat. Faham eh? So, kategori itu dua. Dengan serang, tanpa serang. Dengan pergi, tanpa pergi. Duduk diam je, tiba-tiba orang tu mati. Ada lain cerita. Jelas? Baik, insyaAllah kita akan sambung nanti. Kita belum hudud. lepas raya insyaAllah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahi alamin. Semoga insyaallah anta astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.